Bismillahirrahmanirrahim Qala musannib rahimahullahu ta'ala Wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin Wa mulazamatun lisakinati wal wara Wa khusu'ihi wa tawadu'in mutakamila Wa mulazamatun dan melazimkan lisakinati bagi ketenangan Hmm Lazimkan ketenangan. Ini sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang mulia. Kita masih bicara tentang sifat-sifat atau akhlak yang mulia. Tenang. Orang yang tenang itu adalah orang yang berpegang kepada Allah. Itu yang tenang. Kalau dia berpegang kepada nafsu enggak tenang. Walaupun tampangnya kayaknya tenang, entar-entar-entar ya lama-lama kita lihat, ya. Ya sesungguhnya dia enggak tenang. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Allah tenang dia. Yakin. Karena ketika dia berpegang teguh kepada Allah, dia ridha. Ya apa bagaimana yang Allah takdirkan kepadanya dirido dengan sebab itulah dia menjadi tenang tumak niknah tumak niknah ni amalan toriko tumak niknah ya. yang pertama apa Ya, amalan torika itu banyak. Amalan torika itu banyak. Yang pertama adalah intinya, yang pertama itu adalah ya, ikhlas. Yang kedua sidik, yang ketiga tumaknik. Nah, amalan toriko banyak. Intinya, itu kembali ke tiga. Ya, intinya, kembali ke tiga yang pertama: ikhlas. Ikhlas orang, kalau ikhlas, tenang, enggak tenang. Orang, kalau ngerjain ikhlas, tenang, ikhlas. Ini kalau orang kita lihat dia kerjanya tenang, jangan tanya ikhlas enggak. <laughs> Insan aja senyum aja. Iya, mungkin dalam hatinya dia akan katakan enggak usah dibilang. <laughs> ikhlas. Yang dalam ibadah ikhlas, salat ikhlas, puasa, ikhlas, zikir, ikhlas, sedekah, ikhlas. Orang yang ikhlas tenang. Coba lihat deh. Ibu-ibu umpama lagi masak. Masak. Lihat, lagi masak dia. Mukanya lihat. Adem ya, tenang. Walaupun masaknya sayur asem ya tetap enggak asam tuh enak, manis. <laughs> Sedap. Kenapa? Ikhlas. Jadi orang ikhlas tuh dilihatnya enak Hai Tapi kalau enggak ikhlas ya, ya udah masaknya sayur asem kagak ikhlas. <laughs> enggak tenang lihat dah. Lagi masak. Bu, ada apa kok begitu banget tampangnya sih? Cemberut aja. Hmm. Ya. Enggak ikhlas. Biasanya enggak ikhlas, orang enggak ikhlas ya, dilihatnya enggak enak, yang ngerasain pun yang berbuat enggak enak, hasilnya pun enggak enak. Udah masakan saya rasam ya. Enggak ikhlas, makin asem aja itu. Tapi kalau ikhlas, walaupun masakannya sayur asam karena ikhlas, sedap ya, sedap, ya. Ya. sedap nikmat. Ini masakan siapa nih? Lihat orang kalau masak tape, ya, itu masak tape itu harus benar-benar nah, tape, tape, bukan tape itu, ya bukan tape singkong itu bukan tape-tape buat uli yang campuran uli itu ya itu kan ada raginya gitu ya itu bisa jadi enggak jadi itu ini ya kalau masak tape jangan marah-marah <guluh> bisa enggak jadi <guluh> dangkal enggak enak ini kalau masak tape harus ikhlas ingatnya Allah aja. <laughs> Insyaallah. Ikhlas benar-benar ikhlas. Jadi sidik yang kedua, ya, amalan tarekat. Sidik. Nah, orang yang sidik lebih tinggi daripada ikhlas. Orang yang sidik dia salat, ya. Allahu akbar. Hatinya memang ke Allah konsen ke Allah. Ini wajah tu wajah ia. sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Ya. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Memang benar dia hadapkan wajahnya ketika mulutnya mengatakan sesungguhnya aku hadapkan wajah wajahku memang benar hadapkan wajahnya itu orang yang sidik lebih tinggi daripada ikhlas bukan ketika mulutnya mengatakan ini wajah tu wajhia ya tapi hatinya ingat Ia. sendalnya tadi baru beli taruh di di depan masjid takut hilang tadi sendal gua taruh terhilang lagi ya Dia udah ikhlas, tapi kagak sidik. Jadi orang yang sidik, ya insyaallah dia ikhlas. Udah pasti dia ikhlas, tapi orang yang ikhlas belum tentu sidik. Jadi tinggian sidik daripada ikhlas. Jadi sidik itu perkataan dan perbuatan selaras. Sidik ya. jujur ya orang jujur orang jujur tuh kelihatan dalam sikapnya benar-benar jujur menjadilah kita orang yang jujur ya yang sidik jangan sampai enggak sidik ya. apalagi sama orang tua, sama guru bakal ketahuan nanti oh begitu orangnya ya udah cukup tahu aja dah ini. tapi kalau orang tua sama anaknya kesian orang tua kepada anaknya guru, muridnya sama guru gurunya pun kasihan nanti dia akan berdoa tuh gurunya tuh orang tuanya pun begitu akan berdoa buat muridnya buat anaknya supaya jangan seperti itu nah, yang terakhir adalah tumak tenang orang yang tenang itu bagaimana tenang? tenang itu adalah kepada Allah jadi segala sesuatunya ingat sama Allah ingat sama Allah aja, tenang tumak nikna ya Ur kuliah urusan kuliah ingat sama Allah tenang urusan bisnis sama Allah tenang ibadah ingat Allah tenang mengawinin ya <laughs> ingat sama Allah tenang atau mau kawin juga sama ingat sama Allah tenang Jadi orang yang ingat sama Allah tenang. Ya Allah. Tenang. Sakinah. Ya, sakinah mawaddah warahmah itu dalam keluarga sakinah kalau dia berpegang teguh kepada Allah tenang. Jadi keluarga yang tenang itu yang berpegang teguh sama Allah tenang. Kalau berpegang teguh sama duit nggak tenang, <laughs> pengen duitnya banyak, punya pengen mob, punya pengen punya mobil, ya, pengen punya rumah besar, pengen punya kebun lebar, pengen punya ya kontrakan yang banyak. Ini nggak tenang walaupun duitnya banyak, karena pegangannya bukan Allah. Nah, kalau Allah pegangannya tenang, rumah tangga yang tenang, sakinah yang berpegang teguh kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, ya. karena orang yang berpegang teguh kepada Allah, ya. dia akan selalu menjalani perintah-perintah Allah dan dengan dia jalani perintah Allah ya suruh ngaji dia ngaji suruh sholat dia sholat ya, suruh sholat jamaah dia sholat jamaah suami istri rajin sholat jamaah ya walaupun hanya ya, suami istri berdua atau ngaji atau apa aja segala perintah Allah dengan dia laksanakan perintah Allah dia, Allah melihat mereka, Allah senang. Allah senang nyamber tuh ke hati orang itu. Jadi ketika Allah senang kepada orang itu, orang itu pun merasa senang, tenang. Lihat kamu, kalau umpama orang kamu, orang tua kamu lagi marah-marah sama kamu, kesel, ya. kamu tenang gak kira-kira? Tenang enggak? Tenang enggak? Enggak tenang. Sekalipun jauh di sana, di Lampung ya, <laughs> kamu di Jakarta sini, orang tua kamu marah, hati enggak tenang. Murka, hati, hati orang tua murka sama kita, kita enggak tenang. apalagi Allah maka siapa yang melaksanakan perintah Allah hatinya tenang. Jangan kamu kira orang yang berbuat maksiat itu hatinya tenang, walaupun tampangnya kayaknya tenang, hatinya susah. Ya. Orang yang kaget semah yang jangan katakan dia tenang walaupun mobilnya banyak, rumahnya mewah, kebunnya lebar. Kamu katakan dia itu tenang. Enak banget tuh dia ya. Mobilnya banyak, rumahnya mewah, kebunnya lebar, kontrakannya banyak, tenang banget tuh ya. Belum tentu boleh jadi resah gelisah hatinya tak tentu arah. Tapi yakinilah orang yang ibadah kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah, walaupun kita lihat tampangnya susah. Ya. Kita lihat umpama keadaannya bukan tampangnya, keadaannya susah. Tapi lihat tampangnya. Mukanya cerah, enak, tenang. Kenapa? Yang dipegang Allah, yang disandarin Allah. Yang jelek banget, yang kasihan banget, udah susah kagak mau sembahyang. Lihat, orang susah kagak mau sembahyang, lihat tampangnya, kusut, kusut tampangnya. Karena yang dipegang bukan Allah, ini yang kasihan, yang begini nih, udah susah di dunia, susah di akhirat. Susah zohirnya, susah batinnya Duitnya dikit Artinya dikit juga Inna wa inna ilaihi raji'un Jadi pegang teguh Allah Sakinah Pegang teguh Allah ya Tenang Wal wara dan wara Lazimin wara ya, Menjauhkan segala yang subhat Ini makanan Halal kagak ya jangan dimakan. Itu lazimin begitu. Halal nggak ya um, Subahat, jangan dimakan. Ya. Kira-kira kamu beli ayam, ayam, ya sudah dipotong. Kamu, ya boleh nggak kira-kira makan? Boleh nggak? Boleh nggak beli? Boleh. Di tukang sayur tuh, ya, ada yang jual ayam potong. Boleh nggak beli? Boleh nggak makan? Boleh. Cuma belum warok. Sudah syar'i sudah, syar'i sudah. Ya. Kita khusus saja sama beliau ya, jadi udah itu udah sudah secara syariat halal boleh udah boleh cuma belum warok yang warok tanya kira-kira <Gel> mbak ini ayam ini sudah ini ayam hidup dipotong ya apa <Gel> potongnya gimana nih itu kalau pengen warok begitu tanya lebih dalam ini benar apa enggak subhat ya. jauhin subhat untuk warok begitu pula hati yang warok ya, hati yang warok tuh gimana hati yang warok ya. Hati yang warak Tidak bersuuzon kepada orang Warak artinya hmm. Tidak bersuuzon kepada orang hmm. Orang berbuat jahat ya, Padahal enggak berbuat jahat enggak. Kita suuzon Tampangnya doang jahat Bukan jahat Bukan atau berbuat enggak baik enggak ada orang lewat malam-malam pakai kacamata atau enggak naik mobil gitu ya. Kita lewat di sampingnya. Ya. Kita katakan tuh orang sombong banget lewat-lewat aja, kita enggak ditegor-tegor. <guluh> Sampai kita katakan itu di mulut kita, itu namanya kita enggak waro atau di hati kita. Ya. Hati. Ini kalau ya Ya di hati warok pada hati, ya sampai kita mengatakan di dalam hati, ini ya, warok pada hati, sampai kita menyangka di dalam hati kita ini orang sombong banget, enggak nengok. Itu namanya kita enggak warok. Kalau kita enggak warok, hati kita enggak warok. Itu jangan katakan tuh. Apalagi mah sampai nuduh orang, apalagi sampai disebarin, padahal tidak seperti apa yang dia katakan. Ini sangat buruk sekali hatinya. Sudah jauh sekali. Nah kita, ya, biar warok hatinya, jangan menuduh, jangan katakan itu dan andai kata benar ya, kalau masih bisa dipalingkan kepada yang benar eh, yang baik palingkan kepada yang baik ya. wa khusu'ihi dan khusu'nya ini khusu' lazimkan bagi khusu' 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 itu apa? khusu' yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan khusyuk itu, ada khusyuk itu ada eh, anggota tubuh, ada hati. Ya. Anggota tubuh, ada hati. Khusyuk, ya, kalau dalam salat itu ada anggota tubuh, ada hati. Ya, enggak bergerak tangan kita, kaki kita itu anggota tubuh. Hati kita selalu ingat kepada Allah itu namanya khusyuk. <coughs> dalam tasawuf, khusyuk itu bukan hanya dalam salat, di luar salat pun khusyuk, apa? selalu ingat kepada Allah. Khusyuk. Jadi orang khusyuk itu ingat selalu kepada Allah dalam situasi apapun. Sekalipun di luar salat. Khusyuk. Enggak lupa Allah, enggak. senantiasa dia ingat Allah terus. Wa tawadu'in dan ya, Lazimkan tawadu' Rendah diri Tawadu' Tidak merasa lebih hebat dari yang lain Tapi kebalikannya orang lain lebih hebat darinya Beliau lebih hebat dari saya Ya beliau lebih bagus Pesantrennya lebih hebat dari saya Saya mah uh, Ini doang <laughs> nah kebalikannya adalah sombong merasa lebih hebat dari yang lain sombong lebih pintar merasa lebih pintar dari yang lain sombong merasa lebih kuat dari yang lain sombong merasa lebih jago dari yang lain sombong tidak menerima kebenaran sombong mencela orang lain sombong ya, tawadu nah, kebalikannya berarti ya tidak suka mencela orang orang tawadu dan menerima kebenaran orang tawadu. Jadi tawadu itu ya, menerima kebenaran, tidak mencela orang dan menganggap orang lain lebih tinggi daripadanya. Mutakamila hal keadaannya sempurna. Yakni mengenaki ya an-namin jumlah tisya hamidati bahwa diantara sejumlah sifat-sifat terpuji Allah tiat tasipu bi al kori wal hafizu yang bersifat dengannya oleh orang yang baca dan yang hafal Quran adalah mula zamatuhu. Ini. Ini sifat yang terpuji untuk orang yang baca Al Quran dan hafal Al Quran hendaknya sakina wal wara wal khusyuk wal khudo. Nah. Orang yang baca Quran, ya kita termasuk baca Quran ya. Baca Quran. Kita baca Quran. Jadi Quran jangan dibaca doang. Kemudian hafal Quran. Jangan dihafal doang, tapi mesti sakinah, tenang. Orang yang pembaca Quran, orang yang wara mesti tenang. orang yang hafal Quran mesti tenang hatinya. Mesti warak, mesti khusyuk mesti tawadu ah mulazamatuhu lisakinati melazimkannya bagi ketenangan ai tumaninati tenang ni tumakni. nah tenang maksudnya tenang kepada Allah tadi ya, sudah kita jelasin wal wibawa wibawa orang kalau tenang wibawa enggak wibawa walil wara'i dan wara walil khusui dan bagi khusu wa dan tawatu lillahi kepada Allah wa rasuli dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam walil ulama il amilina dan tawatu kepada ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya al arifina yang arif orang yang makrifat kita bisa lihat ini ulama yang ngamalin ilmu lihat kita bisa tahu itu Masya Allah, kalau beliau mah ilmunya banyak, ngamal ilmunya banyak. Itu dengan sendirinya tanpa direkayasa, jangan kita unjuk-unjuk. Enggak -unjuk. Ya. usah diunjuk-unjuk, orang udah tahu beliau itu, subhanallah, ilmunya banyak. Mengamalkan ilmunya banyak. Walaupun masih muda, tapi beliau itu mengamalkan ilmunya. Ya. Beliau itu orangnya tawadu sekali, masya Allah, masya Allah. Biar orang aja yang ngomong, jangan kita. Padahal gue udah tawadu banget tuh. Eh, jangan gitu, nggak usah diomongin, ya. Jangan paksa orang untuk mengatakan kita itu baik, tapi paksakanlah dirimu untuk berbuat baik. Jangan paksa orang untuk memuji orang, tapi paksakanlah dirimu untuk berbuat yang terpuji. Hal kau ini mutakamilan asyai. Hal keadaan itu sempurna dia dengan ini segala sesuatu. Usahakan sempurna. Sakina, wara, khusu, tawadu, ya, Usahakan selalu ingat kepada Allah biar tenang. Usahakan waro yang gak jelas tinggalin biar waro. Usahakan khusus konsen kepada Allah. Tawadu terimalah kebenaran walaupun dari anak kecil. Janganlah suka menghina. Janganlah merasa lebih hebat dari orang lain. Itu ciri orang yang tawadu. Dari raut wajahnya pun akan tampak. Akan kelihatan. Sakina, waro, khusyuk, tawadu. Karena orang-orang pilihan Allah itu akan tampak. Di mana? Di anggota tubuhnya. Selalu taat. Di mana? Di mukanya. Kelihatan. al i'rabu i'rabnya wa mulazamatu bi zai dengan patazai jam jam'u mulazamatin jam'u mulazama ma'tu ma itu diatapkan ala tanazzuh atas lafaz tanazzuhun wa li sakinatin muta'aliqun bi mulazamat bi mulazamatun wal wara ala sakinati wa huwa aini wara gitu ya wa Eh, biljari bil jari matupun ala sakinati aidon wa tawaddu'i tawaddu'in matupun aidon alai mutakamilan halun min fa'ilil masdaril mahdzufi ay mula zamatuhu hala kaunihi mutakamilan bi asya'i wallahu a'lam bis